Hai teman-teman, bersama saya Eji yang akan membagikan tips-tips ngaco seputar kehidupan untuk teman-teman dan yang pastinya gak bermanfaat. Oh ya teman-teman, bagi teman-teman yang baru pertama kali mampir, mohon di-subscribe ya. Tenang, subscribe gratis kok. Oke, teman-teman, kali ini Eji akan membagikan tips yang saat ini sangat dicari-cari baik bagi pria maupun wanita. Tentunya tips ini akan langsung disampaikan oleh pakarnya. Yuk, teman-teman, kita langsung saja. Nah, teman-teman, di sini Eji bersama seorang dokter ahli gizi yang akan membagikan tips yang kita butuhkan. Halo dokter, apa kabar? Baik. Sebelum lebih lanjut dokter, boleh dokter memperkenalkan diri terlebih dahulu? Saya dokter ahli gizi, nama saya dokter Galih Bernard Nero, atau biasa dipanggil dokter Gabener. Dari namanya saja jadi agak ragu nih. Apa saya mengganggu waktu dokter? Oh tidak, tenang saja. Sudah setahun ini tidak ada pasien datang ke saya. Wah, parah dong dokter. Loh, kok parah? Justru seharusnya bagus tuh. Orang-orang pada sehat, gimana kamu ini? Sehat sih, sehat juga dok. Gak sampai setahun kali. Oh, langsung saja deh, maksud dan tujuan saya datang ke sini dok. Apa itu? Jangan bilang kamu sakit ya, soalnya saya gak bawa skop. Loh, stetoskop dok? Dokter apa ini? Itu dokter apa kuli bangunan? Maksud saya datang ke sini dok, mau minta beberapa tips dari dokter seputar kesehatan yang lagi banyak dicari-cari orang dok. Wah, apa itu? Gini dok, jadi Eji mau minta tips diet dari dokter. Diet? Diet itu gorengan itu ya? Gua dokter, bukan chef. Gimana ini kamu anak muda? Diet dok, diet bukan kroket. Itu loh, menurunkan berat badan. Kok jadi makin ragu dengan nih dokter? Gak bener. Ini belum apa-apaan udah nyangkut ke makanan aja. Gimana, apa kabar dengan tips dietnya? Oh, diet. Bilang dong yang bener. Jadi saya sebagai dokter ahli gizi akan membagikan beberapa hal penting untuk diet yang sehat dan alami. Wah, akhirnya benar juga nih dokter. Hal yang penting itu terdiri dari dua. Dua aja dok, apa itu dok? Yang pertama makanan. Makan setengah porsi dok, maksudnya dok. Lu bisa diam dulu nggak? Belum selesai gua bicara main motong aja. Dasar anak muda, anak muda. Maaf deh, maaf dok. Oke, kan penasaran dok. Lanjut dok, lanjut. Oke, yang pertama makanan. Jika ingin diet, hendaklah mengatur pola makan. Pola makan kali dok, bukan bola makan. Iya, maksud saya itu. Jadi yang biasanya kita makan 3 kali sehari, jadi 30 kali. Loh, dok, kok jadi makin banyak? Ntar malah makin bulet, dok. Gua belum ngomong selesai, lu motong lagi. Ups, sorry dok, kebiasaan. Lanjut dok, lanjut. Nah, lanjut ya. Jadi yang biasanya makan 3 kali sehari, jadi 30 kali sebulan. 30 kali sebulan berarti sehari sekali aja dong dok. Gak lapar apa dok kalau makan cuman sehari sekali? Loh, situ nanyain tips diet, sekarang kok lapar? Gimana ini? Ya maksud saya makan kenyangnya cukup sekali saja, atau makan berat sekali saja sehari. Oh, jadi makan beratnya sekali saja ya dok. Terus kalau gitu mesti bawa timbangan ya dok? Loh, buat apa? Diet itu butuh waktu. Gak bisa sehari selesai. Bukan dok, maksud saya jadi tiap makanan yang mau kita makan kita timbang dulu dok, jadi tahu tuh makanan berat apa kagak. Gitu kan maksudnya dok? Waduh, bukan itu maksud saya anak muda. Makan berat itu seperti makan nasi dengan lauk pauk dan sayur mayur. Oh, maksudnya itu. Tapi dok, kita kan manusia, pasti ada ya dok maksudnya lapar gitu. Jadi kalau misalnya kita lapar, gimana ya dok ya? Ya, kita bisa menggantinya dengan mengkonsumsi buah-buahan seperti pisang, alpukat, apel, pepaya, dan lain-lainnya. Oh, begitu. Dan jangan lupa
harus minum banyak air putih. Seberapa banyak, dok? Ya, kurang lebih dua. Cuman dua gelas aja, dok. Gua kelebihan, dok, kalau gitu. Cuman kalau dua gelas mah, cetek. Kayaknya lu ada bakat terpendam, anak muda. Bisa jadi dokter juga ya, dok? Bukan, tapi lu cocok untuk motong pembicaraan orang yang belum selesai. Sorry, dok. Mohon maaf, dok. Lanjut lagi, dok. Jadi sehari itu dua pangkat tiga gelas. Wah, dua pangkat tiga itu berarti enam ya, dok? Delapan, anak muda. Delapan. Lagian dokter langsung sebut delapan aja, kenapa? Yang dokter siapa? Iya juga sih. Lanjut, dok. Terus di-sharing lagi tips-tipsnya. Nah, tips yang kedua itu